dulu mancing. Ini ada lagi pen battle seri 2 ya. Kondisinya parah. Ini gearnya ambrol. Tak ada fokusnya. Nah ini gearnya ambrol. Kondisi lagi truknya mati, terus kunciannya mati semua lah. Ditarikkan tapi dia lagi ngobrol sama temennya katanya. Terus ambrol kayak gini. Udah kita belikan baru di salah satu bengkel pancing terkenal di Jakarta. Kita belikan di sana. Sekarang kita pasang aja. Oke, ini sudah saya siapkan semua. Pertama-tama yang kita harus lakukan adalah nyemprot rokok sih. Oke, langsung kita kasih grease dulu di bagian sini, bagian pinion. Kita pasang dulu bagian pinion aja ya. Kasih grease tipis aja. Oke, lalu masukkan ring spacer. Masukkan ring spacer. Lalu masukkan bearing. Ini bagian samping-sampingnya juga dikasih sedikit grease ya. Oke, sudah masuk. Lalu kita masukkan one way. One way-nya juga sudah dibersihkan tadi. Oke, one way masuk. Lalu kita masukkan as one way-nya. Lalu kita masukkan ini cincinnya ini. Lalu yang terakhir bearing. Tapi sebelum masuk bearing, kita kasih grease dulu bagian dalamnya. Oke, lalu kita pasang penutupnya. Jangan lupa di sini ada spacer, ada pusing plastik. Hmm.
Oke, sudah masuk. Taruh isap rokok dulu. Lalu ada satu sini ya, spacer. Spacer kuningan sebelah sini. Oke, kita cek one way-nya. Oke, one way bekerja. Fungsi one way normal ya. Oke, kita komparasi dulu sama yang lama. PM38 kok KAU ini, yang ini KB1 KAU2. Masa ini seri 1 ini? Kesana aja dulu lah, nanti juga ketahuan. Oke, kita grease. Masukkan. Oke, masuk. Kita cek putarannya. Oke, putaran lancar. Wow. Juga kita grease bagian gear. Kita grease juga di bagian main gear. Nah, keliru. Ini gear yang lama. Nah, ini yang baru. Saya kalau di ini serba salah. Kalau dikasih grease cuma dikit, orangnya protes. Kok cuma dikit, Mas? Nanti perlindungannya enggak lama bilangnya gitu. Terus kalau dikasih grease, kebanyakan bilangnya serat. Dibilang pelit. Masukkan bearing ya. Sebelum bearing masuk, nih sisi-sisinya ini juga dikasih grease biar nanti kalau terjadi korosi bearingnya tuh masih bisa dilepas gitu loh. Setelah itu kita pasang. Drive gear. Oke, drive gear udah masuk. Nah, ini sekarang. Kasih grease juga bagian dalamnya. Lalu kita pasang.
Ada satu ring di sini. Oke, ini udah terpasang. Kita kencengin dulu. Lalu kita pasang pelindungnya ini. Kita pasin lubangnya ini ya. Ada lubang dua ini untuk baut. Kita paskan dulu. Karena ini sering terciprat air, ya ini kita kasih juga grease di dalamnya. Oke, putaran aman. Sekarang kita pasang windshield. Kita pasang dulu slidernya ya. Nah. Oke. Kita masukkan. Oke, udah pas lubangnya. Kita baut. Nah, opening. Coba cek. Oke, putarannya lancar ya. Sekarang kita masukkan ada dua spacer di sini. Dua ring kuningan. Bearing. Oh, sorry. Udah di grease belum? Kurang grease-nya. Oke, sudah. Sekarang kita pasang side plate. Side plate juga sudah di grease ya. Kita coba tekan. Oke, aman. Karena ini agak dalam, saya masukkan minyak sedikit. Ada baut sama ring kecil tipis ya. Nah, itu kelihatan.
Oke, kita coba cek putarannya. Oke, putaran lancar. Sekarang kita ke bagian rotor, ekor rotor, bagian spool. Kita pasang dulu carbon tag. Kita pakai Shimano DG. Oke, beres. Tutupnya sudah. Oke. Oke, rotor sudah terpasang. Sekarang kita ke bagian bell arm. Agak berisik ya, ada bunyi mesin cuci ya. Ini kita kasih sedikit grease. Masih. Oke, kita pasang bell arm lagi. Habis matiin mesin barusan. Ini kita kasih grease di dalamnya. Kita masukin. Sing mencotot. Oke, udah dikasih grease. Ntar kurang mundur. Kok iso no lager. Lalu kita masukkan ring. Setelah ring, masukkan bushing plastik. Oke, bushing sudah. Masukkan line roller. Oke, line roller aman. Lalu kita masuk taruh pusing plastik lagi di sini.
sih. Nah, ini juga kita kasih grease. Oke. Lalu kita kasih grease juga yang di sini juga. Biar banyak sekalian deh. Oke, sudah masuk. Lubangnya juga kita tambahin grease. Oke, kita masuk. Kita cek putarannya. Oke, aman, lancar. Lalu kita pasang kucing plastik. Bearing. Oke, bearing sudah. Lalu kita pasang pengunci. Oke, pengunci sudah masuk. Kita ratakan lagi. Kita cek putarannya. Oke, aman. Bagian bawah juga kita kasih grease. Ini takutnya kalau buat ngoyor tercelup air ya. Makanya ini kita selalu kasih grease bagian situ. Pasang cover bawah. Kita pasang tutup sebelah kanan. Pasang cover. Oh, ini kasih tipis saja. Oke, kita pasang tutup spool. Kita cek truknya. Dalam ya. Oke, udah mulai keras. Oke, udah beres. Kita lap dulu dari sisa-sisa minyak.
kita pasang handle. Mana handlenya tadi? Si handle hilang. Ini handlenya udah. Putarannya lumayan berat, soalnya grisnya tadi orangnya minta banyak, kalau sedikit wheelnya kurang, kalau banyak nanti kok keras banget gitu. Itu kan jelasin aja, yang penting udah ada videonya. Ini bunyi juga gak bisa hilang, dari awal sudah ada bunyinya. Ini antara bearing atau cover ini ya, yang aerodinamis. Oke, sekian service kali ini. Pesanku, tetap rawat kalian dengan baik. Sok lali mancing, mancing sok lali.